kembali lagi di channel aku. Agrak-agrak serak. Jangan lupa subscribe dulu ya. Ranu Klakah adalah danau yang terletak di Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur, kurang lebih sekitar 10 km di sebelah utara kota Lumajang. Harga tiket masuk kawasan Ranu Klakah sebesar Rp4.000 per orang dan parkir motor Rp3.000. Pertama masuk, kita disambut dengan bapak-bapak penjual jajanan-jajanan kecil. Bisalah buat muter-muter sambil nyemil. Ranu Klakah sendiri merupakan salah satu objek wisata di Lumajang yang menyuguhkan panorama alam yang indah dan masih asri. Suasana serta udara yang sangat sejuk mampu membuat para pengunjung betah berlama-lama berada di sini. Kita juga dapat melihat kegagahan Gunung Lemongan dengan jelas. Danau yang berada pada ketinggian 900 meter dari atas permukaan laut ini memiliki luas 22 hektar dengan kedalaman 28 meter. Parung apung, toilet, dan berbagai wahana seperti perahu motor dan bebek kayu juga ada di sini. Banyak keramba-keramba dipasang oleh warga sebagai wadah budidaya ikan. Di dalam danau hidup beragam jenis ikan seperti mujair, gabus, dan wader. Pada bulan Juli hingga Agustus, di waktu tertentu, ikan-ikan di Ranu Klakah akan mabuk dan pingsan. Peristiwa ini dikenal dengan musim koyok, karena kandungan belerang naik dan ikan-ikan pun ikut teler. Di hari Minggu atau musim liburan, banyak pengunjung yang datang seperti perkumpulan ibu-ibu pengajian atau ibu-ibu PKK. Untuk arena bermain anak sedikit kurang terawat, mungkin karena efek pandemi ini. Tapi lumayan adem dan sejuk di sini karena penuh dengan hijau-hijauan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.